Sosok kita pada episode hari ini merupakan seorang fashion designer lulusan dari BINUS North Ambia School of Design dan juga merupakan runner-up dari Indonesia Fashion Week dengan temanya yang bernama Construct. Siapa dia? Kita lihat profil narasumber berikut ini. Tahun 2015 yang lalu merupakan tahun yang cemerlang bagi seorang binusian yang satu ini, Afridia Kumala. Alumni BINUS North Ambia School of Design yang menempuh pendidikan jurusan In Holland Double Degree ini berhasil meraih juara 2 dalam ajang Fashion Design Competition Indonesian Fashion Week 2015. Sebagai salah satu fashion show terbesar di Indonesia, Indonesian Fashion Week 2015 mampu mencuri perhatian yang cukup besar dari pencinta fashion lokal maupun mancanegara. Tidak hanya fashion show, bazar dan juga talk show, Indonesia Fashion Week 2015 juga mengadakan kompetisi fashion design bagi para desainer muda dan potensial untuk menunjukkan karya mereka. Sebagai salah satu peserta dari BINUS North Ambia School of Design, Afridia muncul sebagai juara kedua dalam kompetisi ini. Binusian kelahiran Jakarta ini mengangkat tema Construct yang terinspirasi dari estetika museum-museum di Indonesia. Salah satunya adalah Museum Fathahila di Jakarta Pusat. Dengan segala kemampuannya, Binusia 2014 ini mampu menyelesaikan karyanya hanya dalam waktu 3 minggu. Untuk proyek selanjutnya, Afridia mempersiapkan untuk mengikuti ajang-ajang fashion show lainnya dan merencanakan untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi S2-nya di London, Inggris. Itu tadi sedikit cuplikan dari profil narasumber kita pada episode kali ini. Setelah jeda berikut ini, Garesha akan kembali dan berbincang banyak dengan narasumber kita pada episode hari ini, yaitu Afridia Kumala. Jangan kemana-mana, tetap di Sasak.